Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gun Sky. Kita sekarang berada di depan gedung terminal Bandara Kediri ya guys. Video kali ini kita akan melihat proses cutting aspal di proyek Bandara Kediri. Untuk nama alat cutting ini bermacam-macam ya guys. Ada yang bilang root planer, gold milling, root cutter, atau mesin pengupas aspal. Di sini menggunakan merek Wirjen W100H. Bisa kita lihat di video ini guys, untuk proses cuttingnya. Kemudian aspal yang sudah di cutting akan melaju ke konveyor untuk ke pembuangan yang ada di dalam truk ini guys. Oke guys, ini sudah selesai untuk proses cuttingnya. Setelah di cutting nanti akan dibersihkan menggunakan power broom. Jika sudah selesai, lalu cold milling mengangkat pisaunya, lalu berpindah tempat. Oke guys, ini untuk hasil cuttingnya. Proses cutting ini belum cukup sampai di sini ya guys, karena akan dilanjutkan dengan pembersihan. Ini adalah contoh aspal yang belum di-cutting ya guys. Dan setelah di-cutting hasilnya seperti ini guys. Oke, sekarang lanjut ke tahap pembersihan sisa cuttingnya menggunakan alat power broom. Cara kerja alat power broom ini seperti sikat ya guys. Dia akan membersihkan debu-debu atau kotoran yang berada di sekitaran cuttingan itu. Kemudian kotoran tersebut akan masuk ke dalam ruang yang ada di dalam sikatnya guys. Kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
Ini untuk cutting yang sudah dibersihkan menggunakan alat power broom, guys. Oke guys, itu dia proses cutting sekaligus pembersihannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.